Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang Abdul Muttalib yang dibisikkan dalam mimpinya untuk menggali sumur Zamzam dan kemudian bersaing dengan suku-suku Quraisy yang lain, saat itulah Abdul Muttalib merasa bahwa dia memiliki anak laki-laki sedikit. Maka dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nazar yaitu, ya Allah, kalau aku memiliki anak 10 laki-laki semuanya, akan aku korbankan untukmu seorang dari mereka. Dikatakan Ibnu Hisham rahimahullah, وكان عبد المطلب ابن هاشم قد نظر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم. عبد المطلب ابن هاشم bernazar ketika dia menyaksikan apa yang dia saksikan ketika menggali sumur Zamzam, bahwa mereka memiliki jumlah suku yang banyak dan besar sedangkan dia sedikit. Maka dia berkata, la in wulida lahu ashratu nafar thumma balagu ma'ahu hatta yamna'un layanharanna ahadahum lillah indal ka'bah. Katanya kalau dia memiliki 10 orang anak yang sampai besar sampai dewasa bisa membela dirinya nanti, maka niscaya dia akan berkurban, mengorbankan anaknya di sisi Ka'bah untuk Allah Subhanahu wa taala.
ikhwani fid din a'azzakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang dibanggakan oleh orang-orang Arab adalah anak laki-laki. Di samping harta kekayaan, anak turunan laki-laki. Sehingga sebagian mereka kalau diberi anak perempuan kecewa berat. Walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mukanya bermuka masam dalam keadaan kecewa. Ya tawara minal qaum, sembunyi malu dari kaum kalau anaknya perempuan. Apakah dia bunuh atau yadussuhu fit turab, atau dia akan kubur hidup-hidup anak perempuannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, tetapi ketika anak-anaknya laki-laki gagah berani bisa mengangkat pedang membela dirinya dan keluarganya, membela sukunya dan kabilahnya, itu yang dibanggakan oleh mereka orang-orang Arab. Sehingga Abdul Muttalib bernazar, ya Allah, kalau aku punya 10 anak laki-laki dan mencapai dewasa bisa membela aku dan kaumku, maka niscaya aku akan korbankan salah satu dari mereka. Falamma tawafa banuhu ashrah wa arafa annahum sayamna'unahu, ketika dia sudah memiliki 10 anak laki-laki dan kemudian dia melihat bahwa mereka sudah mulai dewasa dan mereka akan bisa membela dirinya, jama'ahum, dia kumpulkan anak-anaknya. Thumma akhbarahum binadarihi, kemudian dikhabarkan pada anak-anak yang tentang nadarnya bahwa aku bernadar akan menyembelih salah seorang dari kalian. Wada'ahum ilal wafa'i lillahi bidhalik, mengajak mereka untuk menepati nadarnya. Fa'ata'uhu, anak-anaknya taat, enggak ada yang lari. Wa qalu kaifa nasna', kata anak-anaknya, apa yang kita perbuat wahai ayahku? Qala liya'khudh kullu rajulin minkum kidhan thumma yaktubu fihi ismahu, masing-masing mengambil kidah dan dia tulis namanya di sana. Anak panah bulu-bulunya disebut dengan rish, mata yang tajamnya disebut dengan nosel, dan kayu yang di tengahnya disebut kidah. Dan biasa mereka mengundi dengan kidah, tanpa nosel, tanpa rish, hanya kayu saja sekian. Tulis nama kalian pada kidahnya masing-masing. Thumma yaktu fihi ismahu thumma tuni, kemudian kumpulkan padaku. Fafa'alu, anak-anaknya melakukan perintah bapaknya. Thumma atauhu, kemudian diberikan kepadanya. Fadakhala bihim ala hubal, kemudian datanglah dia menuju berhala Hubal. Hubal yang dibawa oleh Amr ibn Luhai dari Syam, berbentuk batu akik ahmar. Saya ulangi, Amr ibn Luhai, kemarin saya keliru menyebutkan Amr bin Luai, enggak ada kaitannya dengan Luai, tapi Luhai. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini sebagai rawat atas apa yang kemarin. Wa kana Hubal ala bi'rin fi jawfil Ka'bah, sedangkan Hubal letaknya di sumur atau di samping sumur di sisi Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Dan biasa musyrikin jahiliyah mengguni nasib di berhala Hubal ini. Wa kanat tilkal bi'ri hiya allati yujma' fiha ma yuhda lil Ka'bah, sedangkan sumur itulah yang biasa dikumpulkan di sana apa yang disembelih untuk Ka'bah. Wa kana 'inda Hubal kidahun sab'ah, sedangkan di sisi berhala Hubal ada 7 kidah. Sudah kita jelaskan tadi kidah, kayu-kayu kecil segini yang biasa untuk anak panah, tanpa nisal, tanpa rish. Apa tuh tulisannya dalam 7 kidah yang ada di berhala Hubal? Karena ini seakan-akan oleh Quraisy dikhususkan untuk undi nasib. Di antaranya tulisannya dikatakan fi kulli kidahin fihi al-aql,
akal adalah tebusan. Idza ikhtalafu fil aql man yahmilu minhum, kalau mereka berselisih tentang siapa yang harus bertanggung jawab membayar tebusannya, maka mereka akan diundi di hubal, dan siapa yang keluar dengan tulisan akal, maka dia yang harus menebusnya. Udharabul qidah as-sab'ah, mereka akan mengundi qidah tadi di sisi hubal. Fa in kharaja al-aql fa 'ala man kharaja hamluhu, kalau ternyata keluarnya al-aql, maka siapa yang mendapatkan bagiannya, maka dia yang harus bertanggung jawab menebusnya. Dan ada qidah yang tulisannya na'am lil amr idza araduhu, untuk satu urusan kalau mereka inginkan sesuatu dan mereka ragu-ragu berangkat atau tidak, maka mereka akan mengundi nasib mereka di berhala hubal ini. Kalau keluarnya na'am, berangkat. Kalau keluarnya la, mereka akan urungkan niatnya. Wa qadah fihi la, padanya ada qidah yang ketiga yang tulisannya la. Idza aradu amran darabu bihi fil qidah, kalau mereka menghendaki sesuatu mereka akan mengundinya, maka apakah keluarnya la atau na'am. Fa in kharaja dhalikal qidah lam yaf'alu, kalau ternyata keluarnya kalimat la tidak, maka dia tidak berangkat. Wa qadahun, yang keempat tulisannya minkum, dari kalian. Wa qidahun fihi mulsaqun, dan ada qidah yang tulisannya mulsaq, digabungkan, ditempelkan. Dan qidah tulisannya min ghairikum, minkum, min ghairikum, dan mulsaq. Ini kalau ada nasab seseorang yang tidak jelas, ini turunan siapa? Ikhwan ibn a'azakumullah, walhamdulillah sudah kita terangkan kalau nasab Rasulullah SAW semuanya tidak ada lahir dari zina, semuanya lahir dari pernikahan yang normal yang sesuai dengan syariat. Tetapi di kalangan jahiliyah ada sekian bentuk pernikahan sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang bentuk-bentuk pernikahan. Di antaranya ada pernikahan yang bentuknya seorang wanita memasang bendera putih di rumahnya. Siapapun boleh datang dan boleh menggaulinya. Tetapi semua tercatat nama-namanya. Inilah perbedaannya mereka dengan orang-orang yang selain Arab. Tercatat namanya, begitu dia hamil tidak dibunuh. Salah satu dari mereka harus bertanggung jawab, akan dipanggil dan akan diundi di berhala hubal. Kalau keluar minkum, saya dapatnya minkum, maka dari kamu, ini turunan kamu. Bawa, dikasih nasab, nasabnya dia. Ini jahiliyah, kebodohan, barakallahu fikum. Demikian pula bentuk-bentuk pernikahan yang lainnya yang dikatakan jahiliyah, dan semuanya dibatalkan oleh Nabi SAW kecuali pernikahan yang seperti kita kenal sekarang ini. Maka itulah yang disepakati, ditakrir, sudah ada sebelumnya dan ditakrir. Ditakrir artinya Rasulullah SAW menyetujuinya dan membenarkannya, ini yang benar. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada lagi qidah yang tulisannya al-miyah, air. Ketika ingin menggali sumur, di mana? Diundi tempat ini, diundi tempat itu. Kalau ada miyah, berarti di sana airnya. Ikhwati bidina azakumullah, ini juga jahiliyah. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan dalam Quran, innamal khamru wal maisiru wal azlamu. Azlam, undi nasib. Sesungguhnya khamr, judi, undi nasib, itu rijsun min amali syaitan, itu busuk, menjijikkan, min amali syaitan. Ikhwan bin a'azakumullah, Abdul Muttalib berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta anak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki, kalau 10 aku akan korbankan untukmu ya Allah. Tapi ketika, siapa yang akan dikorbankan? Kehubal. Tidaklah mereka mencampuri iman mereka kecuali dengan kesyirikan. Artinya tidaklah mereka beriman kecuali dicampuri dengan kesyirikan.
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali selalu dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan. Ikhwan bin Azzaqullah, kita lanjutkan. Qala Ibn Hisham rahimahullah, wa kanu idza aradu an yakhtinu ghulaman aw yankihu man kahan aw yadfinu mayyitan aw shakku fi nasabin, maka mereka orang-orang Arab jahiliyah, kalau mereka ingin mengkhitan anaknya atau mereka akan menikahkan anaknya atau mereka akan mengubur jenazah kaumnya, maka mereka akan datang ke Hubal dan kemudian mengundi nasib dengan kidah-kidah tadi, dengan tulisan-tulisan tadi. Dhahabu ila Hubal bimi'ati dirham wa jazur, dengan membayar 100 dirham dan membayar 1 ekor unta. Adapun 100 dirhamnya untuk yang ngocok, untuk yang ngundi. Adapun untanya, darahnya ditumpahkan di Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dagingnya dibagi-bagikan kepada manusia. Fa'tauha sahibul qidah, akan diberikan kepada pengocoknya tadi, yang istilahnya kuncennya atau juru kuncinya. Alladhi yadrib biha, yang mengundinya. Thumma qarrabu sahibahum alladhi yuriduna ma yuridun, kemudian didekatkanlah orang yang menghendaki sesuatu. Ditanya, mau apa? Aku mau begini, mau bikin acara begini. Maka kuncennya akan berkata, ya ilahana, memanggilnya ilah, ya ilahana fulanun ibni fulan, menginginkan begini dan begitu, maka keluarkanlah kebenaran darimu. Kemudian diundi. Apa yang keluar itu dikatakan keputusan Tuhan. Tsumma yaquluna li sahibil qidah, maka akan berkata kepada kuncennya tadi, idrib, kocok. Fa in kharaja alaihi minkum, kalau keluarnya kalimat minkum dari kalian, maka orang yang diragukan nasabnya tadi karena perzinahan atau karena lainnya, akan dikatakan ini minkum, dari kalian, wasiyatan, benar-benar nasab kalian. Wa in kharaja alaihi min ghairikum, kalau ternyata tulisannya bukan kalian, maka dianggap halif, bukan kalian tetapi bergabung dengan kalian. Wa in kharaja alaihi mulsaq, kalau keluarnya mulsaq, kana ala manzilatihi fihim, dia didudukkan bersama mereka, tetapi la nasabalahu wala halaf, tidak bernasab, tidak pula bergabung, tetapi dikatakan hanya nempel saja padanya, pada suku tersebut. Wa in kharaja alaihi mulsaq hakadha, wa in kharaja fihi syai'un ma ya'maluna, na'am, kalau keluar undian mereka ketika mereka mengadakan sesuatu kemudian keluarnya na'am, maka itu dikatakan Tuhan telah ridha atau Allah telah ridha kata mereka. Amilu bihi wa in kharaja la, kalau keluarnya la, mereka akan berkata bahwa Allah tidak ridha, batalkan. Maka mereka tahun itu tidak berani melakukannya. Tunggu sampai tahun depan mereka undi lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, qala Ibn Hisham rahimahullah, Abdul Muttalib berkata kepada sahibul qidah, kata Abdul Muttalib kepada kuncennya, idrib ala baniya ha'ula biqidahihim hadihi, undilah untuk anak-anakku dengan kidah-kidah mereka sendiri yang mereka sudah menulis namanya masing-masing. Wa akhbarahu binadharihi alladhi nadhar, dia khabarkan nadhar yang dia sudah nadharkan. Fa atahu kullu rajulin minhum qidahahu alladhi fihi ismahu, maka masing-masing anak memberikan, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Wa kana Abdullah asgharu bani Umayyah, bani abihi afwan, sedangkan Abdullah adalah yang paling kecil dari anak bapaknya saat itu. Di footnote disebutkan saat itu. Mengapa? Karena setelah itu ada lagi adiknya Hamzah, ada lagi adiknya Abbas, dan ada lagi adiknya beberapa anak setelahnya.
Ikhwan ibn a'azakumullah, di samping paling kecil paling dicintai oleh Abdul Muttalib, paling disayang oleh Abdul Muttalib, dan paling baik akhlaknya, paling bagus perangainya. Sampai-sampai Abdul Muttalib berkata, kalau undian ini yang keluar bukan Abdullah, pasti salah. Mengapa demikian? Dia sudah menduga. Biasanya kalau korban itu sesuatu yang berat, mesti ini yang akan keluar. Dia sudah menduga yang akan keluar Abdullah. Kalau bukan Abdullah yang keluar, mesti salah itu. Ternyata diundi, dikatakan idrib, kocoklah. Qala Abdul Muttalib indahu bal yad'u Allah. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Hubal, itu anehnya. Tsumma daraba sahibul qidah fa kharaja al qadah ala Abdullah. Ternyata benar, keluarnya adalah Abdullah. Maka dia sudah menduga, aku sudah menduga ini pasti Abdullah yang keluar, yang paling aku sayangi. Dengan sangat berat dia bawa anaknya untuk disembelih di sisi Ka'bah. Min andiyatihim, dikatakan qamat ilaihi Quraisy, ketika dibawa sampai di sisi Ka'bah, di sisi berhala Isaf dan Nailah. Konon katanya Isaf dan Nailah ini adalah dua orang laki-laki dan perempuan yang berzina di tempat suci tersebut, dan kemudian Allah kutuk, Allah azab menjadi batu. Kemudian mereka jadikan sebagai berhala juga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Faqamat ilaihi Quraisyun min andiyatiha. Maka Quraisy bangkit dari majlis-majlis mereka, berdatangan menuju tempatnya Abdul Muttalib ingin menyembelih anaknya. Ya Abdul Muttalib, mada taf'al? Wahai Abdul Muttalib, apa yang kamu lakukan? Karena terlihat ingin menyembelih anaknya. Sudah mengambil syafratahu, pisau untuk menyembelihnya, sudah diletakkan dia untuk disembelih. Maka Quraisy semua mendekatinya dan berkata, wa madza turidu ya Abdul Muttalib? Qala adbahuhu, aku akan menyembelihnya, menunaikan nadarku sebagai kurbanku, pengorbananku kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat Quraisy wa banu, berkata Quraisy dan anak-anak turunan mereka, wallahi la tadbahu abadan, demi Allah jangan sembelih dia selama-lamanya. Hatta tu'dira fi, sampai engkau mencari udur, mencari alasan, mencari maafnya supaya jangan dibunuh. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka mengingatkan Abdul Muttalib bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa kita meminta udzur, meminta maafnya agar dibatalkan itu. Lain fa'alta hadza la yazalu ar-rajul ya'ti ibnahu hatta yadbahu, kalau engkau lakukan niscaya mereka ini semua akan mengikuti jejakmu, dan niscaya orang-orang Quraisy akan berbangga dengan menyembelih anaknya, akan habis turunan kita, kata mereka. Fama baqa'un nas ala hadza, bagaimana manusia akan terjaga dengan ini? Wa qala lahu al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum, berkata Mughirah ibn Abdullah dari Bani Makhzum, dan dia adalah ibnu ukhtil qawm, anak saudara perempuan mereka. Wallahi la tadbahu abadan hatta tu'dira fi, jangan kamu sembelih selama-lamanya sampai ku minta udzur. Kalau ternyata udzurnya harus dengan tebusan, kami siap membantumu untuk menebusnya. Karena mereka saat itu tahu nilai nyawa seseorang adalah sekian unta. Kita tebus sama-sama, kita akan urunan. Bi amwalina, dengan harta-harta kami. Berkata pula orang-orang lain dari kalangan Quraisy, setuju dengan itu. Betul, kita akan tebus. Aku sudah bersumpah dengan nama Allah, kata Abdul Muttalib. Aku sudah bernazar dengan nama Allah, minta kepada Allah tebusan. Minta udzur, aku tebus saja dengan unta. Kami akan bantu engkau. Ikhwan ibn a'azakumullah, salah seorang mereka ada yang berkata begini saja, kita datangi satu orang. Ini lagi seperti kemarin,
masalah Zamzam, mau mendatangi dukun di Syam. Akhirnya mereka kehausan di jalan dan balik. Demikian pula hari ini ketika bicara tentang masalah penyembelihan anaknya Abdullah, mereka mengusulkan datang siapa si fulan. Dia adalah orang yang memiliki peliharaan. Mereka juluki peliharaan itu tabi', mungkin maksudnya jin. Fantalaqa hatta qadimul Madinah, tetapi tidak jauh, bukan di Syam tapi di Madinah. Mereka datangi di daerah Khaybar. Mereka kemudian menemuinya dan menceritakan kisahnya dan mengkhabarkan semua khabarnya dan apa yang diinginkan oleh Abdul Muttalib. Maka dukun tadi berkata, irji'u anni, pulanglah kalian semuanya sampai aku bertanya kepada tabi'ku. Faraja'u min indiha, mereka semua pulang. Kharaju anha, tiba-tiba berdirilah Abdul Muttalib, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali ke orang tadi. Bagaimana? Qad ja'anil khabar, sudah datang padaku berita. Ikhwan bin Na'azuk, masih ingat kisah awal Raja Yaman yang bermimpi dan kemudian ditakwilkan? Mereka, jin-jin mereka mencuri berita di langit, mencuri berita di langit, sehingga sering kali benar. Tetapi barakallahu fikum, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, siapa, waman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Adapun kalau hari ini mereka mau mencuri-curi berita di langit, kami akan lempar dengan bintang-bintang, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh orang tadi, berapa diat di daerah kalian? Diat untuk satu nyawa. Dijawab oleh Abdul Muttalib, diat di tempat kami adalah 10 ekor unta. Kalau gitu undilah Abdullah dengan 10 ekor unta. Mereka balik lagi ke Hubal untuk mengundi lagi. Kata dukun tadi, kalau keluarnya masih Abdullah, tambah 20. Terus demikian sampai Rabbukum ridha. Lihat kalimatnya. Seperti Bani Israel mengatakan pada Musa, ud'u lana rabbak, Rabb kamu, seakan-akan bukan Rabbnya dia. Demikian pula dukun tadi menyatakan, kalau keluarnya Abdullah, berarti Rabbukum ridha, Rabbukum qad radhiya, Rabb kalian telah ridha. Tetapi kalau ternyata keluarnya 10, maka berarti keluarnya Abdullah, maka berarti belum ridho dengan 10, tambah 20. Terus sampai ridho Rabb kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, farji'u ila biladikum thumma qarribu sahibakum wa qarrabu 10 min al-ibil. Maka pulanglah kalian dan undilah dengan 10 ekor unta. Thumma darabu, kemudian diundi. Fa kharaja hatta qadimu Makkah, maka mereka pun pulang sampai ke Makkah. Falamma ajma'u ala dhalika min al-amri qama Abdullah yad'ullah. Ketika mereka sudah ingin mengundi lagi, Abdullah kembali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Ka'bah. Abdul Muttalib maksud saya. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sungguh-sungguh, karena dia sayang dengan Abdullah, dengan anaknya. Thumma qaddamu Abdullah wa 10 min al-ibil. Diundilah Abdullah dengan 10 ekor unta. Wa Abdullah qa'imun 'inda Hubal yad'u Allah 'azza wa jal. Dan Abdul Muttalib juga berdoa di hadapan Ka'bah, di hadapan Rabbnya Azza wa Jal. Thumma darabu fa kharaja al-qadah ala Abdullah. Ternyata ketika diundi keluarnya Abdullah. Fazadu 10 min al-ibil, ditambah lagi 10 unta. Fabalagat ibil 20. Wa qama Abdul Muttalib yad'u Allah, kembali berdoa lagi, kemudian diundi lagi, masih keluarnya Abdullah. Ditambah lagi 10 menjadi 30. Kemudian berdiri Abdul Muttalib berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikocok lagi, diundi lagi, keluarnya Abdullah. Maka terus dikocok lagi, ditambah lagi sampai 100 ekor unta.
Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala falamma zadu 'ashran min al-ibil fa balagat al-ibil 100 qama Abdul Muttalib yad'u Allah. Abdul Muttalib berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma darabu fa kharaja al-qidah. Kemudian diundi dan keluarlah al-ibil, keluarnya unta. 100 ekor unta. Faqalat Quraisy, "Wa man hadara qad intaha wa radiya rabbuk ya Abdul Muttalib." Sudah selesai dan Rabbmu telah ridha wahai Abdul Muttalib. Maka mereka urunan 100 ekor unta untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala dan dibagikan daging-dagingnya untuk manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara hukum yang ditakrir oleh Nabi SAW setelah datang Islam adalah tebusan seorang nyawa atau satu nyawa adalah 100 ekor unta. Sampai hari ini tidak berubah hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau seseorang membunuh dengan tidak sengaja, menabrak tidak sengaja, maka tebusannya 100 ekor unta. Illa an yatasaddaqu, kecuali kalau mereka keluarganya mengikhlaskan atau ridho dengan kurang dari itu. Faza'amu anna Abdul Muttalib qala la wallahi hatta adrib 'alayha 3 marrat. Dikatakan Abdul Muttalib masih belum puas. Apa betul Allah sudah ridho? Coba undi 3 kali. Abdullah dengan 100 ekor unta. Ya Abdul Muttalib, sudah selesai, sudah keluar unta, kenapa harus undi lagi? Aku ingin meyakinkan. Undi 3 kali. Fadarabu ala Abdullah wa ala al-ibil. Maka diulang lagi. Wa qama Abdul Muttalib yad'u. Abdul Muttalib kembali berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai yang kedua, sampai yang ketiga, tetap yang keluar adalah unta, bukan Abdullah. Maka Abdul Muttalib yakin bahwa ini adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disembelihlah 100 ekor unta. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Abdullah inilah yang merupakan bapak dari Rasul, khatamul anbiya, khatamun nabiyyin, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau terbunuh apa jadinya? Qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dan merencanakan, dan rencana Allah pasti akan terjadi. Walaupun syaitan membuat tipu daya, rencana Allah pasti terjadi, yaitu lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibnu Hisham, "Wa yaz'umuna fima yatahaddats an-nas wallahu alam anna Aminah binti Wahab ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tahaddatsat." Dikatakan wallahu taala alam bahwa ibunya Rasulullah sallam yaitu Aminah binti Wahab menceritakan annaha utiyat hina hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan tokoh umat ini. Fa idza waqa'a ilal ardi faquli, kalau sampai sudah lahir jatuh ke bumi, maka ucapkan ridhu bil wahid min syarri kulli hasid thumma sammihi Muhammadan. Terbesit di benaknya, hendaklah engkau ucapkan ketika lahir, aku perlindungkan engkau dengan yang satu dari kejelekan segala yang hasad, dan namakanlah Muhammad. Maka itulah dinamakan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ورأت حين حملت به أن خرج من نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام. Katanya, ini juga tidak disebutkan riwayatnya, dia melihat ibunya Rasulullah SAW Aminah ketika hamil tersebut keluar cahaya yang kemudian menerangi istana-istana Kisra atau istana Busra dari negeri Syam. Thumma lam yalbath Abdul Muttalib
Abu Rasulullah Abdullah ibn Abdul Muttalib Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhalaka wa ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamilun bihi. Tidak berapa lama Abdullah, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, anaknya Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan istrinya Aminah binti Wahbin dalam keadaan hamil. Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumul itsnain. Maka dilahirkanlah dari Aminah anak Abdullah. Dan lahirnya anak Abdullah pada hari Senin. Lisnatai asyrata lailah khalat min syahri Rabi'il awal 'am al-fil. Maka lahirlah pada hari Senin pada 12 hari lewat dari bulan Rabiul Awal. Ini sudah hari ke-12 bulan Rabiul Awal pada tahun datangnya pasukan bergajah. Mereka menamakan tahun dengan kejadian terbesar di tahun tersebut. Kejadian terbesar di tahun tersebut adalah serangan pasukan bergajah. Maka mereka sebut dengan Amil Fi, tahun gajah. An Qais ibn Makhramah qala waladtu ana wa Rasulullah sallam 'am al-fil fa nahnu lidatani. Kata Qais ibn Makhramah, aku lahir, aku dan Rasulullah sallam lahir pada tahun yang sama 'am al-fil, maka aku sama dia adalah seangkatan. An Hasan bin Thabit, itu membuktikan kalau beliau benar-benar lahir di 'am al-fil. Dari Hasan ibn Thabit qala wallahi inni la ghulamun yaf'ah ibn sab'i sinin aw thaman aqilu kullama sami'tu id sami'tu yahudiyan yasrukh bi'a'la sawtahu 'ala atimmah بيثرب يا معشر يهود حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد فيه. Kata Hasan bin Thabit, demi Allah aku waktu itu berumur 7 tahun atau 8 tahun dan aku sudah berakal, sudah paham, artinya sudah mengerti apa yang aku dengar. Aku mendengar saat itu ketika aku berumur 7 tahun atau 8 tahun, orang Yahudi menjerit dengan suara yang sangat keras di tengah-tengah atau di tengah-tengah pohon kurma dengan menyatakan kepada seluruh penduduk Yathrib, penduduk Madinah, ya ma'syara Yahud, wahai ma'syara Yahud, sungguh telah terjadi kejadian besar. Maka mereka semua berkumpul sambil berkata, wailah, celaka engkau, ada apa ini? Qala tala'al laylah najmu Ahmad, hari ini telah terbit bintang Ahmad yang akan lahir hari ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikisahkan oleh Hasan ibn Thabit ketika dia masih kecil, mereka sudah mengetahui lahirnya seorang Nabi. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka persis seperti apa yang Allah katakan dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Tahu akan lahir di mana, mereka tinggal di Madinah karena menunggu datangnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tinggal di sana karena dapat berita di dalam kitab-kitab mereka dan dari orang-orang mereka, habru mereka, ahbar Yahud, pendeta-pendeta Yahudi, bahwa ciri-cirinya, tempat hijrahnya Nabi yang akan datang adalah banyaknya pohon korma di sana, begini, 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 persis seperti Madinah. Maka mulailah berdatangan Yahudi di Madinah menunggu kedatangan seorang Nabi. Naam. Falamma wada'athu ummuhu sallallahu alaihi wasallam arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib. Ketika ibunya melahirkan Rasulullah sallam, maka ibunya mengantarkannya kepada kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat cintanya kepada cucunya ini, anak kesayangan dari anak kesayangannya yaitu Abdullah. Maka dipeliharalah beliau
pertama oleh pamannya Abdul Muttalib. Allahu taala alam bisawab. Unasal taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.